siya niyo ba ulit na rin. Kapitulo ng surga na ba? Welcome sa Musta Ako Somat. Tapi ternyata di balik laki yang luar biasa bernama Musa alaihissalam ada beberapa perempuan itu yang akan kita bahaskan dalam kehidupan seorang bernama Musa alaihissalam. Perempuan yang pertama itulah dia yang disebut Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran, yudhabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, seorang raja zalim bernama Fir'aun bermimpi. Dalam mimpinya dia tengok ada budak kecil yang menarik crown, mahkota dari kepala dia. Lalu kemudian esok hari dia kumpulkan as-saharatu, para tukang sihir. Kemudian dia bertanya kepada momoh-momoh, peramal-peramal, apalah agaknya makna daripada mimpiku malam tadi? Maka akan mengembalikan dia nanti kepada kau. Wajahiluhu minal mursalin. Tidak hanya setakat mengembalikan dia kepada kau, tapi kami akan jadikan dia salah seorang daripada rasul-rasul kami. Manusia banyak, tapi yang jadi nabi sikit. Nabi banyak, yang jadi rasul sikit. Rasul banyak, yang jadi ulul azmi sikit. Salah satu daripada ulul azmi itu adalah Musa alaihissalam. Dan kisah yang awal-awal disebut Allah dalam Al-Quran, selepas Al-Fatihah masuk surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah kisah yang paling banyak adalah tentang kisah Isa, tentang kisah Musa alaihissalam. Musa artinya bayi yang dilahirkan di sungai. Musa, bayi yang dilahirkan di sungai, itulah dia Nabi Musa alaihissalam. Wanita pertama yang membentuk generasi rohani adalah seorang perempuan. Bukalah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal sampai An-Nas, tak ada satu pun ayat bercerita tentang ibu Musa, mak Nabi Musa alaihissalam. Jadi bila kita baca tentang sejarah Nabi-Nabi, walaupun ayah dia tak baik, tapi kalau mak dia baik, anak tetap jadi baik. Mana contoh? Ibrahim punya ayah membuat berhala, kafir, namanya Azar. Wa'idhala Ibrahim li abihi Azara. Ingatlah Ibrahim berkata kepada bapaknya yang kafir bernama Azar, atat tafribu asnaman. Sang ratu ingin mengambil air dari puri. Nabi Musa melihat, memandang orang beratur ini. Nabi Musa datang, Nabi Musa bertanya, apa hal kamu beratur panjang begini? Kata mereka, kami sedang menunggu, sebab itu ada perigi tempat mengambil air. Tiba saja batu bergelinding dari atas menutup pintu perigi sehingga kami tak dapat mengambil air. Nabi Musa kemudian menggeser batu itu, dia sorong batu itu, lalu kemudian terbukalah pintu. Patutlah Nabi Musa boleh meninju orang memukul sampai mati, sebab batu itu satu kampung 30 orang tak boleh menggesernya. Tapi Nabi Musa seorang saja, 30 tenaga pada seorang lelaki Musa alaihissalam. Patutlah dia nak pukul kejap, orang terus mati. Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian kerana Nabi Musa berhasil membuka pintu sumur perigi tempat air tadi, maka Nabi Musa diberikan kesempatan. Musa, kerana engkau yang membukakan pintu perigi sumur tempat air ini, maka silalah engkau boleh mengambil air. Tapi rupanya Nabi Musa melihat dalam beratur panjang ini ada perempuan di ujung. Nabi Musa silakan perempuan. Kalau sekarang mungkin dia akan berkata, ladies first. Saya perempuan beratur belakang, pergi duluan ambil air. Perempuan ini pun mengambil air. Rupanya berbalas budi lah
Perempuan ini merasa terutang budi jin. Dia tanya, kenapa wayang naik saya ambil binyawa? Kata jin itu, saya baru satu jam saja di bawah, dah tak tahan dengan binyawa. Kenapa awak boleh tahan bertahun-tahun dengan dia? Lama saya berpikir tentang kisah yang diceritakan Halim, bahwa ada rupanya perempuan seperti itu. Tapi perempuan yang bersama dengan Musa alaihissalam, dia ingin bersama di dunia, dia juga ingin bersama nanti di dalam surga. Dan perempuan yang melada sekarang dengan suami di dunia, nanti di akhirat pula mereka ingin bersama di akhirat. Tak banyak yang mengambil. Amin. Nanti buat balik rumah, buka YouTube, cari satu film yang begitu indah. Namanya Ainun Habibi. Bila dah tonton, alhamdulillah. Bila belum, tengok baik-baik. Meninggal Habibi, meninggal Ainun beberapa tahun yang lampau. Manakala itu maka hilanglah segala kehebatan Habibi, profesor semuanya. Masya Allah, bertahun-tahun dia dalam keadaan tak dapat melupakan, sampai akhirnya datang doktor. Lalu doktor berkata, untuk menghilangkan ini maka tulislah. Akhirnya Habibi menulis. Menulis ternyata dapat menghilangkan segala macam pikiran yang berkecamuk. Sampai meninggal dunia dia tak menikah, karena bagi dia satu-satunya perempuan yang paling indah adalah Ainun. Kenapa kata Habibi sebelum meninggal dunia? Aku dulu takut mati. Lalu nak cerita mati aku takut, tapi sekarang aku tak takut mati. Kenapa begitu Habibi? Kerana bila aku mati, orang pertama yang aku jumpai adalah Ainun. Saya masih mendengar itu so sweet. Sekarang mereka sudah meninggal dua-duanya, baru saja beberapa hari yang lalu. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin bercerita kepada kita bagaimana ada dulu pada zaman Musa alaihissalam, di zaman modern ini pun ada juga kisah-kisah tentang bagaimana perempuan dengan kelembutan kebaikan hatinya sehingga laki susah untuk melupakan, meninggalkan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yang ingin dijumpai oleh Nabi Musa AS adalah perempuan juga. Yang pertama ingin dia jumpai sebelum mati, perempuan, ibunya. Yang kedua ingin dia jumpai sebelum meninggal dunia, perempuan, istrinya. Yang ketiga sebelum dia meninggal, dia ingin jumpai perempuan juga adalah perempuan, anak-anaknya. Maka kata dia, anak-anakku, kalian akan melahirkan Bani Israel yang taat-taat, yang baik-baik, hamba-hamba Allah. Maka kalian mesti makan dari hasil menjual kapas. Kapas dipintal menjadi kain, dipintal menjadi benang-benang, ditenun menjadi kain. Kain menutupi tubuh, aurat tak nampak. Maka perempuan yang menjual kapas, dia sudah menutup aurat kehormatan daripada dia memakan yang haram. Itu pesan Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam kehidupan Nabi Musa ada diceritakan perempuan, perempuan, perempuan. Ini semua adalah kebaikan, kebaikan. Selepas Nabi Musa, kita teruskan kepada Nabi Isa alaihissalam. Hannah, nama perempuan ini Hannah. Nama suami dia Imran. Lama menikah tak ada anak, maka bernazarlah Hannah. Wa idh qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrab. Aku bernazar ya Allah, kalau anak dalam perutku ini nanti lahir muharrar, aku akan jadikan dia seorang muharrar. Muharrar, saya buka kita bernama Isa. Oleh sebab itu banyak orang dia hanya menengok yang nampak saja, tapi sebenarnya di balik yang nampak itu ada orang-orang luar biasa, tapi dia tak nampak. Sama dengan program kita hari ini. Program kita hari ini yang nampak kan hampir semua, tapi sebenarnya di balik program ini ada orang yang ambil saya di airport. Ada orang yang tadi pun boleh ke usaha Abdul Somad datang. Ada orang-orang yang dia tak nampak, tapi sebenarnya dia punya peran yang luar biasa dalam membentuk seorang manusia. Manakala saya bosan bagi tazkirah di Semenanjung, datang seorang perempuan, seorang puan, dia datang dekat saya, usaha Abdul Somad. Ya, alhamdulillah boleh jumpa, tapi saya ada nak jumpa seseorang. Jumpa siapa perempuan?
saya nak jumpa mak ustaz. Ini sudah meninggal. Saya nak jumpa macam mana perempuan yang melahirkan ustaz. Masa itu mak saya belum meninggal. Mak saya meninggal bulan Mac 3-4 bulan. Dia jumpa. Rupanya dia nak tanya-tanya macam mana. Dia datang ke Riau. Dia tanya mak saya, ustaz mak dulu makan apa. Macam mana dia kecil dulu. Macam mana dia dalam kandungan? Macam mana dia? Saya pun baru sedar. Rupanya saya ke dunia ni melalui mak saya. Buat tu nak tanya mak saya. Lalu dia tanya mak saya, macam mana aku kecil dulu? Kata mak saya, menghidupi kau ni macam menghidupi api dalam air. Susah. Dan dalam kandungan sakit-sakit. Sampai ke atas dunia ni sakit. Terus kecil. Tak makan. Sampai akhirnya ada orang bagi ubat, bagi makan. Lepas itu saya menjadi baby paling gemuk di kampung. Ada gambar saya. Susah. Kau menangis saja sampai 7 bulan. Saat Isya, finish dulu. Baru saya faham mengapa suara saya kuat nasirah. Rupanya menangis 7 bulan. Masya Allah, susah mak saya itu membesarkan saya. Memang susah mak saya membesarkan saya. Tapi saya yakin setiap saya bagi nasirah kemana-mana mengalir pahala ke mak. Oleh sebab itu, ini pula salah. Bila kita cerita mak ni, apa hal kita nak bagi. Kita elokkanlah cerita lain. Apa maknanya? Bahwa ada perempuan yang luar biasa dalam kehidupan. Kemana-mana saya pergi, selalu saya tengok. Bila saya tengok ada orang pelanggan, orang kaya, orang baik, orang penguasa, saya bertamu ke rumah dia, saya tengok, oh ada gambar mak dia besar. Ada gambar. Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Nah, macam sekarang. Ini masih ada soal jawab lagi. Bila untuk orang lain kita mesti sebut nama, tak ada binti. Tapi kalau untuk almarhumah mak, tak ada sebut nama. Automatically, soal apa? Mengalir darah dia, daging dia, air susu dia dalam badan kita. Kita dukung dia, kita gendong dia dari Sabah pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, balik-balik. Tak dapat membayar sekali jeritan dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Perempuan zaman dulu lah. Perempuan zaman sekarang ni kata dia melahirkan senang. Patut lahir. Sisa. Tapi perempuan zaman dulu, Masya Allah, tabarakallah. Maka kasih sayang pun juga berbeza. Dulu, anak-anak tak dapat tidak pasti terkena. Saya sampai hari ini, bila saya makan sedap, apapun saya makan, mesti nampak engkau maksudnya. Masa sebulan dua bulan dia meninggal dunia, pergi saya makan ikan panggang. Ikan panggang tak ada tulang. Tidak dengan mana? Ikan panggang tak ada tulang. Masa saya sedang makan, dah saya panggil tulang ikan panggang. Bang, saya nak cakap pada dia bungkus. Bang, bungkus dua ekor. Baru saya ingat, oh maksud dan benih. Anak zaman sekarang, kita bagi duit suruh beli. Perempuan nak cantik, nak hebat, lalu busy, sibuk. Akhirnya tak masuk air susu dia. Yang masuk air susu lembu. Buah tak jauh jatuh daripada pokoknya. Buah tak jauh jatuh dari pokoknya. Sifat ibu, sifat bunda, sifat emak turun kepada anak. Maka jangan heran, sifat lembu turun. Dia tak peduli. Dia tidak peduli pada persekitaran. Apa pun cakap, dia tak peduli. Saya tahu ni masa saya mengajar. Saya sehari-hari pensyarah University Islam, Islamic University Sultan Syarif Qasim. Masa saya mengajar, dia tengok. Saya sedang jelaskan hadis, ada hadis sahih, ada hadis rahim, ada hadis hasan, ada hadis maudhu. Susah. Tapi mereka di belakang bercerita. Lama saya berfikir, apa yang ada di kepala budak-budak? Kenapa dia tak perhatikan saya? Apa sebab? Kenapa dia tak takut?
Dulu kami sangat takut masuk belajar. Saya dapat jawabannya manakala hari raya Idul Adha. Idul Adha, manakala satu lembu dipotong bersimbah darah, kawan-kawan dia yang lain tak ada peduli. Semuanya mengunyah. Semuanya mencanggar nemu. Barulah saya faham rupanya sifat ibu dia turunkan. Badan dia manusia, tapi yang mengalir dalam badan dia adalah yang lalu tak dapat diulang balik. Anak-anak, puan, aku boleh buat. Dia sudah menjadi ibu, second mother. Tapi untuk cucu-cucu kita, rupanya manfaat dari menyusukan anak ini menghilangkan ya, dari cancer. Manfaat dari menyusukan anak ini membuat ada jarak antara masa anak satu, anak kedua, anak ketiga. Harta dia habis diambil suami. Sekarang perempuan punya harta, suami punya harta. Apa beza harta suami dengan harta istri? Suami dapat duit, suami dapat gaji, suami dapat emas, suami dapat harta. Dalam harta suami ada hak istri, tapi dalam harta istri tak ada hak suami. Saya ulang sekali lagi, banyak yang tadi sudah betul kan? Dalam harta suami ada hak istri, apa namanya? Nafkah. Tapi dalam harta istri tak ada hak suami. Maka istri boleh membagi zakat pada suami. Tapi suami tak boleh bagi zakat pada istri. Tak boleh suami berkata, ini aku bagi 5,000 ringgit belanja kita sekaligus zakat abang. Tapi istri yang kaya raya menikah dengan suami yang biasa-biasa saja, kemudian dia panggil, abang, aku nak bagi zakat pada kau. Sebab aku tengok kau masuk dalam asnaf fakir miskin. Sahlah. Dia tak percaya dengan saya, baca kitab mereka. Artinya apa? Allah mengangkat derajat perempuan, martabat harkat derajat perempuan diangkat. Lamana kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Maka balas. Matak fi masahah.